Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Masih bersama Artelu Channel. Pada video kali ini saya akan mereview di kawasan inti pusat pemerintahan ibu kota negara Nusantara Indonesia yang baru. Jalan yang kita lewati saat ini juga merupakan kawasan ibu kota negara Nusantara Indonesia yang baru, yang terletak di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Dan saat ini saya sedang ada di jalan yang mengarah ke pintu masuk ke kawasan inti pusat pemerintahan ibu kota negara Nusantara Indonesia. Dan sebelum kami masuk ke kawasan inti pusat pemerintahan Indonesia, saya mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudaraku semuanya yang selalu setia mengikuti dan menonton video-video saya ini dan mendukung channel saya ini, sehingga alhamdulillah channel saya ini bisa berkembang. Semua atas dukungan dari saudara-saudaraku semuanya, karena tanpa dukungan dari saudara-saudaraku semuanya, channel saya ini tidak ada artinya. Kembali ke pembahasan menuju ke kawasan inti pusat pemerintahan ibu kota negara Nusantara Indonesia yang baru, jalan yang kita lewati sebagaimana jalan-jalan yang sebelumnya yang kami review itu masih kawasan hutan dan suasananya benar-benar sangat indah. Dan kita masuk ke jalan yang mengarah ke kawasan inti pusat pemerintahan ibu kota negara Nusantara Indonesia yang baru. Sebelumnya di depan tadi ada security yang apabila masuk ke kawasan ini harus izin dengan security yang ada di depan tersebut. Namun tadi tidak sempat kami videokan, jadi kami sudah dapat izin dan bisa masuk ke jalan yang mengarah ke kawasan inti pusat pemerintahan ibu kota negara Nusantara Indonesia yang baru ini. Dan jalan yang kita lewati saat ini merupakan jalan hauling kendaraan yang mengangkut kayu, karena masih area ini masih masuk kawasan PT Itchi Gutami Manunggal. Dan untuk perjalanan kita pelan karena di samping jalan juga masih bebatuan. Terkadang juga kita berpapasan dengan kendaraan truk yang membawa kayu dari kawasan ini ke luar. Dan kita sudah masuk ke kawasan inti pusat pemerintahan ibu kota negara Nusantara Indonesia yang baru. Kita melewati jalan yang saat ini sedang ada pelaksanaan pembuatan jalan lingkar, dan yang akan kita lewati ini merupakan jalan lingkar segmen 2. Pada kesempatan yang akan datang mungkin kami coba untuk mereview bagaimana situasi pekerjaan di jalan lingkar segmen 2 ini.
Dan kebetulan pada saat kami lewat ini cuaca cerah dan tidak hujan, sehingga kita bisa melewati area atau jalan ini. Namun apabila datang hujan, kita tidak bisa melewati jalan ini. Saudaraku semuanya, kita lanjutkan dan kita sudah berada di kawasan inti pusat pemerintahan ibu kota negara Nusantara Indonesia yang baru, yang terletak di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Dan inilah suasana di kawasan inti pusat pemerintahan ibu kota negara Nusantara ini. Jadi suasananya juga masih kawasan hutan, dan sebetulnya banyak kegiatan yang ada di sini, namun kita belum sempat mereviewkan. Dan mudahan ke depan bisa mereviewkan dan dapat izin dari pihak pengawas pekerja, karena untuk bisa mereviewkan kita juga harus minta izin kepada pengawas pekerja tersebut. Dan saat ini saya berdiri di ketinggian mereview, memidiokan suasana yang sangat indah alamnya di kawasan inti pusat pemerintahan ibu kota negara Nusantara Indonesia yang baru ini. Kiranya saya akhiri mereview kali ini. Saya mohon maaf apabila selama mereview ada tutur kata saya yang salah, ada tutur kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.